Oke, ini ada aerob yang kondisinya bunyi ya. Bunyi seperti bantingan seher. Nanti kita akan buka dan setelah kita buka kita coba hidupin dulu. Hidupin dulu. Hidupin. Ini sebenarnya body-body yang barusan dibuka. Kan tetapi kita mau bikin video, kita coba hidupin sebelum kita melakukan pembongkaran di mesin agar lebih sesama tahu, agar kita sama-sama tahu bunyi sebelum dibongkar sama yang sesudah nanti. Kondisinya pun udah mengeluarkan asap ya. Ini ya. Udah sedikit. Udah sedikit. Udah. Coba buka. Matiin. Oke. Selain bunyi udah mengeluarkan asap, dan sekarang kita akan coba lihat di bagian sehernya dulu ya. Buka. Yang lama matiin. Ini Pejo yang lagi buka ya. Ini dalam melakukan pencabutan di bagian-bagian soket, hati-hati karena sering terjadi kelonggaran ketika kita waktu melakukan pemasangan. Jadi waktu pembukaan kita harus hati-hati. Iya, Jo? Iya. Sehernya teman-teman ternyata lombok sekali ya, itu naik turunnya terasa kotak kotak kotak. Tam. Airnya cocok sehernya bos. Hah?
parah parah. Stangnya aman. Oke, sahabat Sans Motor. Ini untuk stang seher aman. Tuh, aman. Coba. Oke, aman. Ini nih, kita bisa sama-sama lihat bloknya sudah cacat seperti ini. Nih. Ya. Dan sehernya. Jadi intinya untuk di penyakit aerok ini yang bikin bunyi kotak-kotak-kotak-kotak itu adalah bantingan seher. Kotak-kotak-kotak-kotak-kotak kelewat lobok. Gocak. Nah. Jadi untuk motor ini yang jelas ganti blok, karena blok ini enggak bisa di karter, sistem ganti. Oke, sama kayak NMAX juga kayak gitu, jadi mesti ganti. Dan untuk di bagian klepnya, ini hati-hati, hilang. Akan disekir supaya tidak ada kerak-kerak lagi di bagian head axle. Oke, akan disekir, terus ganti blok. Selanjutnya, simak terus video ini sampai selesai. Pak Ijo, say hi lo. Oke, guys. Proses menyekir. Satu apa? Oke, ini bloknya udah kita beliin yang baru, yang ori, original, satu set sama piston, piston kit, ya. Thank you.
dong. Wehehehe.